Oke, selamat petang semua sahabat-sahabat YouTubers. Yang bukan YouTubers pun selamat petang. Saya sekarang ini cuba nak reverse. Sebenarnya saya ini tidaklah expert sangat kalau saya reverse ni. Suasana waktu petang di Bandar Riau. Suasana waktu petang di Bandar Riau. Saya baru sahaja menggunting rambut. Cuaca pada petang ini nampaknya bagus. Tidaklah cerah tetapi bagus. So beginilah keadaan di sekitar Bandar Riau Semerahan. Waktu petang biasanya kawasan Bandar Riau ini agak meriah macam ni lah. Kalau hari-hari biasa tanpa ada COVID, lebih meriah lagi, lebih ramai lagi orang keluar makan. Nampaknya petang ini tetap meriah juga sebab masih ramai orang keluar makan. Kita boleh lihat sekarang ini fashion terkini memakai pelitup muka adalah sesuatu yang sudah menjadi normal, menjadi kebiasaan. Keadaan waktu petang di Bandar Riau, Kota Semerahan. Kalau kita nak mencari makanan di sekitar Bandar Riau ini, tidaklah begitu susah ya. Ianya tidaklah begitu susah untuk kita mencari makanan sebab di sana sini kita boleh. Adakah ini boleh pergi belok ke sebelah kanan? Ya boleh. Sebab kalau saya terus ke depan itu nampaknya jam. Seperti biasa dia akan jam sebab di depan itu adalah satu supermarket yang dipanggil Vale Supermarket. Ya guys, saya baru saja selesai menggunting rambut. I had my haircut just now at one of the salon. Saya kena ikut sebelah sini lah. Sebenarnya sebelah sini tidak ada apa-apa lah. Cuma saya nak tunjukkan di langit itu agak cantik juga mega waktu petang lah. Cuba saya ke ujung itu ya. Tidak ada sebenarnya kedai di belakang ini, cuma ni parking lot saja. Sebenarnya tidak boleh ikut jalan ini. Besi
sia-sia. Nak keluar takut. Very good cafe di depan itu tadi. Very good cafe. Dan di depan itu, di depan itu adalah Premier Food Republic. Saya sekarang ni cuba nak keluar daripada kawasan Bandar Riau. Sebenarnya saya ni nak mencari mesin ATM untuk saya keluarkan duit, teng-teng-teng-teng, keluarkan duit. Maklumlah, kekurangan cash di tangan. So, ini adalah jalan belakang menuju ke bank, salah sebuah bank yang terdapat di tempat ini. Cuaca hari semakin gelap. Cuaca masih baik. Cuaca agak bagus. Sesuai untuk saya memandu bersiar-siar di dalam kereta. Agar jiwa dapat ditenangkan, menghilangkan stres. Kalau ada stres lah. Well, manusia teringat setiba-tiba gatal. Dapatkah anda melihat saya? Okay, saya buka face mask. Lagipun saya ada dalam kereta kan, guys. No worries. Okay. Sekarang ini perumahan ini saya rasa Uni Garden ini. Bukan lagi Bandar Riau, bukan lagi perumahan Bandar Riau. Ini adalah Uni Garden kalau tak silap saya. Saya ni memandu ni, sekejap gatal di telinga, sekejap gatal di hidung. Itulah sebab kita sudah lama memakai face mask. Yang ini, yang menangkap gambar saya yang gemuk ni, yang cabi ini, yang berlemak ini, tengok. Itu adalah kamera saya yang pixelnya tidak berapa tinggi lah. Yang saya menangkap pemandangan di depan menggunakan kamera depan itu agak okeylah kameranya. Saya belum lagi mampu membeli GoPro. Memang niatnya nak beli GoPro lah kalau channelnya sudah mampu maju. Sekarang channelnya masih rojak lagi. Saya sebenarnya membuka tingkap ya guys. Saya petang ini tak nak menggunakan aircon sebab saya nak menikmati suasana petang ni yang bagus. Saya nak menggunakan angin segar. Angin segar. Ini adalah perumahan Uni Garden. Betul lah, saya tengok lorong Uni Garden 4 di situ. Dan di depan sana sebenarnya ada gerai-gerai juga, gerai-gerai makanan Melayu tak silap saya di depan sana. So banknya berdepan lah, opposite that stalls lah. Dan di sini sebenarnya banyak bump ya, bagus juga bump ini sebenarnya supaya speed kita dapat dihalang secara paksa. Maklumlah kadang-kadang kita terlupa. Jiwa kita ni terlupa yang kita belum pelan. Saya belok ke sini sebenarnya. Sebenarnya bank di sebelah sana saya belok ke sini sebab saya nak menunjukkan kawasan salah satu lagi supermarket. Everwin namanya, supermarket Everwin. Kalau anda nampak dalam kamera yang merakam di depan itu, dia sebelah sini Evergreen-nya kalau kita guna jalan belakang inilah. Tetapi once I enter this junction,
Evan akan nampak lebih ketara lah. Akan lebih ketara. Ini belakang Evan. Nah, ini belakangnya. Warna hijau, kuning. Dan di sini juga dia ada tempat makan. Ada kafe. Halo guys, apa kabar anda? Aduh, saya tak tahu bila lah saya dapat memonetize my channel. It seems that it is very difficult for me to reach that 4,000 jam tontonan, ya guys. Maklumlah, saya punya konten ni pun bukan itu adalah Evergreen. Saya perlahankan dulu, sebenarnya di belakang ada kereta. So, itu adalah Evergreen. Saya suka juga shop, melakukan shopping di sini lah. Sebenarnya saya makan gula-gula. So, inilah dia Evergreen. Harga barangan di Evergreen sebenarnya sangat berpatutan, ya. Sangat berpatutan dengan orang keluar shopping. Tapi saya tak singgah ke Evergreen. Saya sekadar nak menunjukkan dalam konten saya kali ini saja. Sebab tujuan utama saya nak ke bank di depan sana. Tapi saya tak boleh drive terus. Sebab di depan itu adalah semak, ya. Sebenarnya tak ada jalan. Saya kena pusing balik keluar sampai sini. Nampaknya perumahan juga ada, rumah-rumah di sini cantik, ya, dan agak mahal juga. Mungkin dalam yang paling murah pun saya rasa 300 lebih ribu ringgit Malaysia ataupun 400 lebih, saya tak tahu, ataupun 200 lebih ribu, saya pun tak tahu. Tapi memang agak mahal lah rumah di sini. Okay. Misi mencari machine ATM machine to withdraw my money, because right now I'm running out of cash. Okay, belok ke sebelah kanan. Depan pun ada shopping, supermarket. Nah, itu dia, boleh nampak gerai di depan sana tadi. Dan saya belok ke kiri untuk menuju ke arah bank yang ingin saya tuju. Nampaknya masih ada yang makan di gerai-gerai makanan, cumi agak kurang lah, almaklum lah. Okay. Sebenarnya saya sudah sampai ke bank yang ingin saya tuju. Itulah banknya. Dapat saya belok. Okay guys, saya sudah sampai, saya tutup cermin tingkap dulu. Okay, jumpa lagi, saya mau masuk ke bank.